jangan sampai terjadi yang semalam ibu dengar ya, kalau Marvel itu selingkuh sama Melati. Ngerti? Apa, mah, oma, aku berangkat dulu ya ke kantor ya. Kamu nggak sarapan dulu, Vel? Ah, enggak, mah, di kantor aja. Ntar aku pasti makan, janji ya. Oma, masa mukanya kayak gitu? Ntar cucunya mukanya kayak gitu juga loh. Jangan ah. Eh, calon cucunya maksudnya. Kamu apa-apaan sih, Vel? Kok ngeliatin perutnya mama segala? Kamu ada-ada aja sih, Vel. Hah? Ya udah ah. Tanya aja sama oma. Aku mau berangkat dulu ya. Semuanya, assalamualaikum. Ya, oma. Waalaikumsalam. Mas, tadi Marvel bilang kita bakalan dapat calon cucu. Memangnya kita mau dapat calon cucu dari siapa, Mas? Anggi, kamu jangan stres ya, sayang. Emang belakangan ini di rumah kita banyak sekali masalah. Kalau kamu mau refreshing atau kamu mau nenangin pikiran, kamu ngomong aja sama Surya. Biar Surya nanti yang nganterin kamu kemana kamu mau, ya? Ibu kayaknya stres berat sama masalahnya Aurel. Jadi perasaannya suka berubah-ubah kayak gini. Mama jangan khawatir. Nanti saya akan bawa kita semua sekeluarga untuk jalan-jalan. Hari ini aku pakai baju apa ya? Baju ini enggak pakai baju ini enggak pakai baju ini nih. Banget kayak habis makan orok. Enggak. Kayak coklat aja deh. Maaf, Pak. Melati pergi dulu ya. Sarapan dulu dong, Melati. Enggak apa-apa, nanti aja di kantor. Assalamualaikum. Salam. Melati aneh banget sih. Orang masih pagi gini udah buru-buru amat mau ke kantor. Itu namanya bagus sama. Kayak papanya, disiplin. Kok tadi Melati pakai dandan segala ya? Gak biasa-biasanya. Mama, itu namanya dia jaga penampilan. Ini memang harus begitu kan? Dika, kamu semalam kemana? Cari angin, mah. Kamu tuh jangan berlarut-larut dengan masalah kamu. Lama-kelamaan papa jadi prihatin lihat keadaan kamu. Udahlah, Pa. Orang Dika juga pusing kok. Nggak usah ditanya-tanya lah. Dika, kau makan. Biar nggak sakit. Sayang. Makan yuk. Nanti Mama, kamu sakit. Mama, udahlah, Ma. Aku nggak mau makan. Aku mau makan kalau Marvel datang ke sini dan nyuapin aku. Pa, gimana nih? Kezia dari kemarin nggak mau makan. Kezia, memangnya kamu berantem lagi sama Marvel? Sayang, kenapa sih kamu nyiksa diri kamu sendiri cuma gara-gara Marvel? Mama, Papa, diem deh, Ma. Kalau aku bisa ngontrol Marvel, nggak mungkin Marvel marah-marah kayak gini sama aku. Dan ini semua juga gara-gara Mama dan Papa. Karena Mama sama Papa nggak ngedukung hubungan aku sama Marvel. Kenapa sih Niana kok malah nyalain kita? Iya. Kamu ini kok jadi aneh sih, Kek? Terserah ah. Dia mau makan, Kek. Mau enggak, Kek. Kita nggak usah ikut campur. Kamu sama sekali nggak khawatir sama aku? Marva, kamu tega sama aku. Kenapa kamu nggak khawatir sama aku? Marva!
datang ya? Hai Marvel, selamat pagi. Hah? Oh, pagi juga sayang. Nggak nyangka ya? Punya pacar cantik banget kayak kamu. Aku juga nggak nyangka banget loh. Aku bisa punya pacar seganteng dan sekeren kamu. Alah, masa sih? Jadi nggak enak. Pantesan aja aku tadi mami mimpi indah banget. Mimpin kamu tuh indah banget. Ternyata bener. Kamu emang indah. Sama kayak mimpi aku. Masa? Semalam aku juga mimpin kamu loh. Oh ya? Makasih. Di situ, kamu tahu nggak kalau saya itu lagi pusing mikirin proyek kita. Kamu malah berdiri di situ terus ketawa-tawa. Kamu pikir lucu ya? Aduh, maaf banget bu, maaf bu, maaf bu, aduh bu. Aduh. Ya ampun Marvel, kasian banget sih lo. Pagi-pagi udah kena semprot. Oke, sekarang kita semua harus siap-siap untuk bikin laporan karena siang ini kita ada presentasi ke Pak Dika sama Pak Surya. Mengerti kalian? Kamu dengar kan Marvel? Yes, sip bos. Yaudah, kalian kerja sana sekarang. Ngapain pada berdiri? Lain kali, lebih baik gak usah ganggu cewek yang udah jadi milik orang lain. Maksud kamu apa? Saya nggak ngerti. Perlu saya jelasin, Pak Dika. Jadi kamu ngancem saya? Enggak kok. Saya nggak ngancem Anda. Terus apa maksud kamu? Kamu mau cari masalah lagi sama saya? Santai aja, Pak. Saya nggak cari masalah kok. Saya cuma ngasih tahu aja. Lebih baik nggak usah nelfonin cewek orang lain deh. Telepon aja istri Anda sendiri. Ya, jangan sobujangan deh. Sadar sama status. Balasan aku, Ren.